setengah 11 pagi lah ya, saudara MYD memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Krimsus Polda Metro Jaya sampai dengan pukul 10 atau 22.00 selesai pemeriksaan. Yang bersangkutan sementara dipulangkan, nanti kita buat wajib lapor yang bersangkutan karena kasih dari penyidik masih menunggu nanti hasil pemeriksaan dari saudari GA. Yang kita ketahui bersama, kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa saudari GA melalui kuasa hukumnya menyerahkan satu surat kepada penyidik untuk bisa diundur pemeriksaannya hari Jumat nanti. Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum, insya Allah hari Jumat nanti akan hadir sekitar pukul 10 pagi hari nantinya. Nah, dari hasil itulah nanti kemudian akan kita gelar perkara untuk kelanjutan ke depannya seperti apa. Ini mungkin yang menyangkut masalah GA dan juga saudara MBD. Jadi selamat malam semua. Untuk hari ini saya memenuhi panggilan pemeriksaan dan sebagai warga Indonesia saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.